suruh mandi. Hai. Pergi direkam sih. Terus sih. Ah, inilah aksi-aksi gila. Gila. Ewa. Basah ya, Pak. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Yules Pratama. Jangan lupa ya, like, subscribe, komen. Oke? Tek 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 tek, suara pancet meletek. Selamat sore, Pak. Kenapa ini di lumpurnya di ke atasin, Pak? Ini kan kalau orang Jawa itu kan istilahnya petani. Petani. Ya, petani kebleg. Petani kebleg. Maghrib, Pak, udah mau maghrib nih. Iya, biarin lah. Nanti ketemu sama itu Jokowi di transfer. Transfer apaan? Lah, transfer orang kayak gini lagi macul. Us, nyepret, Pak. Saya saya kepangetan kayak gini masih nyangkul ini ya kan, itu harus perhatian ke pemerintahnya biar rakyatnya jangan jadi orang abadu. Itu ya, Pak. Apa permintaan Bapak ini? Hah? Untuk itu presiden kita Jokowi merhatikan masyarakat ya. Apa selama ini kurang tuh, Pak? Kurang. Kurangnya dari mana, Pak? Rumahnya kurang bagus. Rumah siapa, Pak? Rumah saya. Kenapa nggak dibangun sendiri? Lah ini kerja sampai maghrib begitu. Ini kan lagi butuhnya nih, punya utang. Punya utang 100.000. Suruh minggirin semua. Ya kan besok lagi ada waktu, Pak. Ya, sekarang kan ya, udah maghrib. Tahu. Udah mau maghrib ya, tuh, Pak. Wah, temen gue itu yakin deh. Anjir di kamera yakin deh. Nyorot metek-tek sih, Pak. Metek-tek metek-tek apaan, Pak? Iya, yang dulu yang pakailah bahasa Indonesia yang baik dan benar, Pak. Ya. Ini Bapak dari mana nih? Dari Pangandaran lah. Hah? Dari Pangandaran. Pangandaran. Iya. Terus, Pak. Mau ya lihat-lihat kondisi desa ini, Pak. Karena padinya bagus, panennya melimpah, ya tidak kurang pangan, kurang sandang, rumah teripah, kalau jinawi. Itu kata Pak Jokowi. Iya, bukan Presiden Soeharto dulu ya. Kenapa Bapak pakai kuning-kuning? Nah, ini padanya orang Golkar nih. Orang Golkar nih, bajunya kuning orang Golkar. Kalau pakai ya, merah kayak gini. Terus cangkulnya tajam, Pak? Oh, tajam sekali. Nah, kenapa kalau nyoba kecil ini? Ya. Kok itu ujungnya emas atau apa, Pak? Ini perak. Perak? Emas, ya. Bapak ini pernah mendapatkan medali perak ya? Ini biar petani, tapi campurnya dikasih emas. Ini pakai pupuknya pupuk organik atau pupuk kimia, Pak? Pupuknya pupuk dari orang. Bapak tanya pupuknya. Ya iyalah, ini kan petani kan identik dengan menggunakan pupuk.
nggak pakai organik. Kenapa nggak pakai organik, Pak? Kan itu lebih aman, Pak. Lebih sehat. Gitu ya, Pak. Iya, kalau nggak begini itu nggak bagus. Tapi kan itu bisa itu, Pak, mengurangi vitamin yang ada di kandungan vitamin yang ada di itu, Pak, yang ada di tanaman, Pak. Jangan-jangan padi. Gula merah tuh yang kira-kira obatnya tuh. Oh, itu yang perlu dilarang itu. Gula merah, Pak. Kenapa dilarang, Pak? Orang dikasih kapus, katanya. Itu kan untuk menghilangkan kadar itunya, Pak. Ini udah meluas kemana-mana, Bapak udah salah ngomong tadi, Pak. Ngomong apa? Ini udah banyak yang nonton, Pak. Pupuk tai. Iya ya, Pak. Tai itu kan bagi kompos. Tai ayam, tai kambing. Oh gitu ya, Pak. Tai sapi. Ada belutnya nggak, Pak? Ada. Ini dapat satu. Mana belutnya, Pak? Digoreng. Wih, gede, Pak. Kecil lah, tapi kan panjang. Kalau buat anak lanang satu ya, kayaknya ya bisa habis. Gitu ya. Maghrib tuh, Pak, udah pulang, Pak. Maghrib. Kan ada waktu lagi besok. Tunda dulu ya. Iya iyalah, besok lagi. Ini tunda dulu ini. Namanya desa apa ya? Ini desa Bantar Sari. Kecamatan? Kecamatannya Kecamatan Mangunjaya. Kabupaten? Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat. Bapak pinter ya? Sekolah sampai mana, Pak? Saya. Ya. SLTA. Sekolah? Hah? Sekolah? Sekolahnya di Pondok Mung. Ini irigasinya lancar ya, Pak ya? Ini tanaman apa nih, Pak? Ini jagung. 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 Ya, sama kacang suuk. Oh, ini kacang suuk. Ya. Kenapa enggak mandi sekalian, Pak? Inilah aksi-aksi gila. Aksi-aksi gila. Ngapa? Orang gila ini mah. Hei, Pak, eling putus. Tolong nih. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allah. Ada aja. Bapak marahin siapa, Pak? Marahin siapa? Udah naik, Pak. Itu digosok. Aduh. Allahu Akbar. Coba sih, ndak kuyup deket Pak Purici. Basah kuyup, jangan deket-deket, Pak. Isi anu kok kalian bilang sih? Kaosnya Golkar ya. Celananya PDI ini. Ini kan kabupaten. Itu bujang. Bujal. Ini kan kabupaten Pangandaran koalisi. Antara merah sama merah, wajar saja kita pakai. Ya. Wakilnya dari Koneng. Terus? Wakilnya dari. Oh gitu ya.
Enggak apa-apa, yang penting aman ya, Pak. Dulu katanya pernah jadi rombongan kuda lumping ya, Pak? Macam mana itu, Pak? Gimana caranya bisa masuk kuda lumping, Pak? Gimana Pak tariannya, Pak? Basah ya, Pak. Udah mau maghrib dulu ya, Pak ya. Nanti malam, Pak, kalau mau lihat, Pak. Nanti malam ya.